Satu lagi, film Indonesia yang meraih 1 juta penonton dalam waktu yang tergolong singkat, Susana Malam Jumat Kliwon. Ini merupakan film yang dibintangi Luna Maya, Ahmad Begantara, hingga Tazkia Namya. Susana Malam Jumat Kliwon meraih 1 juta penonton dalam waktu 6 hari. Kabar ini disampaikan langsung oleh aktris cantik Luna Maya. Dalam akun Instagram pribadinya, Luna Maya mengatakan Mbak Susana seneng banget. Akhirnya, lebih dari 1 juta penonton di hari ke-6 film Susana tayang di bioskop. Luna Maya terus membagikan hasil perolehan penonton film Susana Malam Jumat Kliwon yang terbaru. Pada hari ke-7, Susana Malam Jumat Kliwon meraih lebih dari 1,1 juta penonton. Susana Malam Jumat Kliwon ini merupakan film remake dari film dengan judul yang sama pada 1986. Sebelumnya, Luna Maya juga pernah memerankan karakter Susana dan mencetak box office, yakni Susana Bernapas Dalam Kubur pada 5 tahun lalu. Mumpung masih ada di bioskop nih, Gen People, ada yang sudah menonton?